Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Kita berdoa mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semoga pada hari ini sehat walafiat. Dan juga tak lupa kita mengucapkan berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada hari Sabtu di Kepulauan Seribu. Semoga keluarga yang mengalami korban diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Pada kesempatan ini saya membagikan tentang rating sinetron TV Indonesia hari Minggu 10 Januari 2021. Ikatan Cinta masih kokoh berada di puncak saat ini, yaitu peringkat 1 masih dipegang oleh Kacan Tinta. Peringkat 2 juga merupakan unggulan dari layar kaca RCTI, yaitu Amanah Wali. Dan peringkat 3 juga merupakan sinetron unggulan dari Raja Wali Citra Televisi Indonesia, Putri Untuk Pangeran. Dan yang berada di peringkat 4 ini adalah sinetron baru yang ditayangkan di layar kaca SCTV. Rating sinetron TV terbaik Minggu 10 Januari 2021, Ikatan Cinta terus bertahan dan kokoh. Ditulis oleh M. Elgana Mubaroka 9 Januari 2021 pukul 23.23 waktu Indonesia Barat di Jurnal Trip. Rating sinetron TV terbaik Minggu 10 Januari 2021 Ikatan Cinta terus bertahan dan kokoh. Menyaksikan televisi menjadi salah satu kegiatan favorit masyarakat Indonesia. Dari pagi hingga sore, acara TV Indonesia tidak pernah berhenti. Seperti bernafas, setiap acara TV kerap mengisi hari-hari masyarakat sejak dulu. Berbagai macam acara yang disajikan membuat persaingan stasiun TV menjadi semakin menarik. RCTI, MNC, JTV, TransTV, Trans7, TV One, SCTV, Indosiar, NetTV, AnTV, dan TVRI kerap memberikan banyak acara termasuk sinetron. Rating sinetron pun terkadang menjadi bagian penting persaingan sesama stasiun TV tanah air. Tak aneh jika acara TV selalu terkesan sama dan kadang berbeda. Hari ini Minggu 10 Januari 2021, rating TV sinetron jatuh pada Ikatan Cinta kembali mempertahankan tetap di puncak. Berikut Jurnal Trip susun rating TV dari 1 sampai 15 berdasarkan laman Instagram @duniatv. Peringkat ke-1 masih dipegang oleh sinetron Ikatan Cinta yang merupakan unggulan dari RCTI. Peringkat 2 ini juga merupakan unggulan dari RCTI, Amanah Wali 4. Dan peringkat ketiga masih juga dari layar kaca RCTI, yaitu Putri Untuk Pangeran. Dan peringkat keempat, sinetron yang baru dari layar kaca SCTV, Cinta Nikita. Peringkat kelima kembali dari layar kaca RCTI, yaitu Silet. Peringkat keenam, nah, ini adalah film yang cukup lama sekali, yaitu Upin Ipin, berada di peringkat 6 dari layar kaca MNCTV. Peringkat 7, sinetron yang sudah lama dan masih diminati oleh penonton yang tayang di layar kaca SCTV, yaitu Samudra Cinta. Peringkat ke-8 kembali sinetron unggulan SCTV, Cinta Mulia. Dan peringkat ke-9 ini adalah merupakan ya TV yang lain, yaitu Indosiar ya. Indosiar berada di peringkat ke-9. Dan peringkat ke-10
Radha Krishna yang tayang di ANTV. Peringkat ke-11 kembali Indosiar. Demikian juga peringkat ke-12 kembali Indosiar, Suara Hati Istri. Peringkat ke-13 RCTI dengan sinetron yang cukup kocak, yaitu Dunia Terbalik. Peringkat 14 dari layar kaca SCTV Dari Jendela SMP. Dan peringkat terakhir atau peringkat ke-15 adalah ANTV dengan sinetronnya Nazar. Itulah peringkat rating TV pada hari Minggu 10 Januari 2021. Selamat menikmati tontonan yang menarik dan semoga dapat menghibur bagi para penggemar-penggemar sinetron Ikatan Cinta yang cukup lama bertahan di puncak rating. Itulah yang bisa saya bagikan. Apabila ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.